imbauan BMKG Bu terkait dengan bencana sungai. Nah itu, karena kan tadi tuh curah hujan kemari urang geus aya lanina ayeuna sungai apa naon angin naon deh nya gitu nya. Jadi ya tetap harus waspada karena memang sebetulnya diprediksi ini sudah lama juga wilayah selatan. Makanya kita juga terus melakukan upaya-upaya pemberian pemahaman kepada masyarakat sehingga ketika terjadi bencana itu kita sudah siap. Bencana ini tidak bisa diprediksi kan kapan datangnya gitu dan lain sebagainya. Yang penting adalah menyiapkan mental kita bagaimana penyelamatan dirinya. Gitu. Mana yang bisa mungkin udah yang bisa dibawa gitulah gitu yang untuk menyelamatkan diri kan begitu ya. Jadi tetap kita harus waspada, ya jaga diri, jaga keluarga kita, jaga lingkungan kita. Nah, semoga kita diselamatkan. Kita sekarang mah banyak, apalagi bulan puasa ini kita banyak-banyakin ibadah supaya bencana ini nggak datang ke Kabupaten Lebak, ya. Gitu. Jadi gimana nggak bisa kita bisa hindari, tapi kita berdoa supaya tidak terjadi bencana di kita, gitu. Ya.